Gonzalo Cabrera telah beraksi bersama JDT sejak 2017 dan sejak itu telah tampil sebagai salah seorang pemain import paling konsisten pernah mewarnai Liga Malaysia. Sepanjang beraksi bersama JDT, Cabrera adalah penjaring terbanyak sepanjang zaman, jagoh dari selatan tanah air itu, dan telah menghasilkan 43 gol dari saingan Liga Super Malaysia MSF. Secara keseluruhan, pemain berusia 32 tahun itu telah menjaringkan 66 gol daripada 152 penampilan yang dilakukannya bersama skuad Harimau Selatan. Daripada 2017 hingga 2021, Cabrera juga telah tampil sebagai salah seorang pemain import paling berjaya di dalam sejarah Liga Malaysia apabila turut meraih 5 kejuaraan Liga Super, 4 Piala Sumbangsih dan 2 kejuaraan Piala Malaysia. Keputusan JDT untuk berpisah dengan Cabrera sebenarnya agak mengejutkan. Ini kerana selepas 5 musim beraksi bersama JDT, Cabrera sering dicanang akan dinaturalisasikan untuk memperkuatkan skuad Harimau Malaya. Adakah perkara ini akan menjadi kenyataan kerana Cabrera perlu menyertai pasukan lain di saingan Liga Malaysia dan dinaturalisasikan oleh kelab baru beliau selepas ini? Kemanakah hala tuju Cabrera 2022? Dengan kemampuan dan rekod cemerlang dimilikinya, Cabrera yang memiliki pasport Iraq tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan kelab baru di Liga Malaysia dan boleh mengisi slot import untuk pemain Asia. Sama-sama kita nantikan destinasi terbaru Gonzalo Cabrera 2022.